Di bantai timnas Indonesia, pelatih Brunei Darussalam sindir Shin Tae-yong dan wasit yang sama-sama orang Korea. Pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera menyindir Shin Tae-yong dan wasit pengadil laga usai timnya dibantai timnas Indonesia 0-7 dalam laga grup A Piala AFF 2022, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Pada laga yang digelar di Stadium Kuala Lumpur ini, bertindak sebagai wasit utama adalah Kim Hee-gon yang berasal dari Korea Selatan. Asisten wasit pertama juga berasal dari Korea Selatan, yakni Kang Dong-ho. Sementara asisten wasit kedua berasal dari Thailand, Supawan Hintong. Brunei awalnya mampu mengimbangi permainan timnas Indonesia pada 20 menit awal. Setelah itu, skuad Merah Putih membuka keunggulan melalui Syahrian Abimanyu. Petaka buat Brunei kemudian datang pada menit ke-38. Wasit mengusir Ali Nur Rasimi Jufri karena dianggap melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Sadil Ramdhani. Bermain dengan 10 orang berhasil dimanfaatkan timnas Indonesia dengan menambah gol. Pelatih Mario Rivera menyebut, kartu merah yang diberikan wasit asal Korea Selatan, Kim Hee-gon, merusak permainan Brunei. Kekalahan ini bahkan disebut Mario Rivera membuat seluruh pemainnya menangis di ruang ganti. Sebelum kartu merah, kami bisa bersaing dengan Indonesia dan para pemain mampu menunjukkan level permainan yang bagus. Setelah itu, wasit merusak pertandingan karena itu tidak pelanggaran, kata Mario Rivera. Mungkin saat ini, dia bahagia. Mengeluarkan satu pemain yang membuat 22 lainnya menangis di ruang ganti, tegas pelatih asal Spanyol itu. Pelatih Mario Rivera juga menyerang Shin Tae-yong yang kedapatan tertawa bareng hakim garis. Menurut dia, meski sama-sama berasal dari Korea Selatan seharusnya keduanya bisa menghormati pertandingan. Bagaimana tanggapan kalian?